Kita ke informasi pertama, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Jalan Joko, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan, kemudian melalap seluruh bangunan rumah. Sebuah rumah di Jalan Joko, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang terbakar pada Sabtu malam pekan lalu. Api dengan cepat membakar bangunan rumah dua lantai itu hingga nyaris tak tersisa. Pemilik rumah yang saat itu sedang berada di rumah langsung dievakuasi oleh warga sekitar. Warga pun turut berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Diduga api berasal dari salah satu ruangan yang disebabkan oleh korsleting listrik. Kan menghanguskan satu buah rumah. Informasi dari yang berada rumah tadi sifat konsleting listrik lah. Dari kamar depan, anaknya baru balik, dia untuk bersihkan api. Pas dibuka tadi memang api itu sudah tahu. Jadi dia keluarkan ibunya, kamar ibunya. Dia sudah tahu api tadi sudah besar. Kita bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran Kota Palembang. Ini kalau isi B1 ini kemungkinan belakangnya, tapi bukan terbakar. Mungkin panas tadi ada panas. Makin nak kami cek belakang situ. Kalau memang ada ini dilaporkan dengan Pak Sekota dan Pak Sekta dengan Dinas. Penyebabnya tadi sendiri dari rumah yang mana itu Pak? Dari rumah yang kebakarannya. Kebakarannya. Ya. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, masyarakat kembali diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan kompor dan peralatan listrik untuk mencegah peristiwa serupa. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang.